Halo teman-teman, balik lagi di channel DJMC Entertainment. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang nonton di waktu-waktu itu. Oke guys, langsung wae teman-teman, menyambung episode kemarin yang kita sudah kirim takjil 1 ton di kantor Pak RT. Saat ini saya sudah selamat mengantarkan takjilnya. Takjilnya nggak apa-apa, mobil saya yang ambiar. Aduh, karena episode kemarin saya coba belajar pakai setir yang muter-muter itu, bukan setir yang panah kanan kiri. Aduh, masih amatir, jelek banget guys, harap malum ya, masih baru di push ID. Dan di episode kali ini Pak RT-nya karena seneng dapat hadiah takjil 1 ton buat dikirimin ke warga desa di sini, saya dikasih hadiah guys. Katanya ada, sudah disiapin kejutan kalau takjilnya nyampe, sudah disuruh ambil ke rumah. Oke, kita langsung aja ke rumahnya Pak RT, di dekat sini, di dekat kantornya katanya rumahnya. Rumahnya yang mana nih? Pokoknya hadiahnya itu sudah di depan, sudah ditunggu sama mas-mas. Lewat mana ya, guys? Oke, kita coba jalan ke sini dulu mencari rumah Pak RT, ditunggu mas-mas katanya. Wah, ada bengkel nih. Wah, trafiknya kok sepi ya, guys? Mas-mas kok nggak ada kelihatan? Itu apa itu? Maret-maret, toko minimarket di mana ya? Coba kita ke sini, guys. Apakah ada mas-mas? Oh, di depan rumah kata nih, di depan rumah. Wah, ini mantep nih suasana pedesaan di Kendal nih, guys. Ini rumahnya di Kendal kan dingin ya, nggak ada AC-nya rumahnya. Mantep nih, orang kaya nih walaupun di desa tak ada AC-nya. Mana nih guys rumahnya? Hadiah saya di mana nih? Coba kita nyebrang guys. Mungkin di depan warung guys. Ada sebelah sini mungkin. Hadiahku di mana? Dapat hadiah. Ini hadiah spesial bulan barokah nih guys. Udah bisa bikin livery sekarang. Sekarang dapat hadiah apa lagi? Ini mas-masnya di mana? Coba kita ke depan guys, kita jalan lagi. Oh, itu apa guys? Wah, ini mungkin ada mas-masnya nih. Wah, halo Klonwon, selamat pagi mas-mas. Mas dari temennya Pak RT ya? Ya mas, ini kami lagi nunggu, katanya ada orang nanti kesini yang sudah berhasil ngirim takjil 1 ton buat kita-kita nih, buat warga. Asik. Oh ya, saya mas, saya orangnya. Oh ya, jadi gini mas, ini Pak RT udah siapin hadiah ini, tapi mohon maaf dulu ya, hadiahnya kayak gini nih, kita lagi beresin mesinnya ini. Ini modnya by kece gaming sih, sebagai informasi biar aman sih. Tapi ini udah lama mas, cuma mesinnya masih baik. Ini hadiah buat mas, kita lagi prepare nih, perbaiki biar nanti bisa mas langsung bawa pulang. Nanti truk trondolnya yang mas pakai kemarin ngangkut takjil, biarin di sini aja, kita akan servis yang penyok-penyok karena gasruk sana gasruk sini, udah berantakan toh ini karena jalan di desa sini bergerunjal-gerunjal off road. Ya bener mas, bener. Jadi ini cuma bodinya aja yang lama, karena truk canternya ini udah 20 tahun nggak dipakai. Mesinnya masih bagus kok mas, oke lah. Ini bekasnya Randy Andika nih guys. Wah mantap, beneran mas. Iya, ini sasisnya nih, sasisnya Wahyu Abadi yang lama nih, sudah jadi kayak gini. Waduh, wah luar biasa. Saya idola banget sama Randy Andika mas. Ini di channel saya aja yang viral videonya, pas saya bikin video di YouTube itu tentang nyodrek mas Randy Andika. Ya belum pernah ketemu sih, cuma lihat di IG sama ngobrol di channel YouTube-nya aja. Oke mas, yowis. Ini udah oke sih, coba mas test drive dulu. Oke guys, kita masuk ke dalam kabin. Woi mantap. Ini anim 3 nya ya guys. Link modnya ada di deskripsi guys. Sasis Randy Andika nih guys. Saya cantumin juga biar kalian bisa seru-seruan bermain. Oke, anim pintu, lampu. Coba kita lihat dashboard nih. Dashboardnya masih bersih guys. Ini wipernya juga hidup, aman, mantap guys.
Oke, kita siap akan modif ini guys. Kita akan lihat di video kemarin sudah sempat saya upload. Kira-kira jadinya kayak gitu guys. Truk di JMC V2 asik. Ceritanya mau ngikutin kayak tawakal gitu. Tawakal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Saya juga mau buat ala game dulu guys. Tapi cita-citanya ya beneran pengen punya truk, tapi buat muat kamari anak saya guys. Asik, buat jalan-jalan keliling Indonesia. Anim 1 nih apa nih? Anim 1 nih Jungkit Anim 2. Oh iki pasangan logo. Kalau mau mobilnya macet asik. Anim 3 nih ini montire metu asik. Mantap ya guys, mantap. Ini mod lama sih guys, tapi aku baru nemu. Harus maklum ya guys, kok ceritanya ben seru. Oke, kita test drive dulu nih kenternya. Truk trondolku ceritanya lagi didandani sama mas-mas. Oke, asik guys, ini pakai dapat hadiah sasis dari kepala desa nih, mantep nih. Oke, kita akan bawa pulang guys. Kita coba omlengin di desa Kendal. Ini map di Kendal guys. Gaspol dulu, gaspol di desa. Oh, sudah. Ini karena suasana pagi jadi trafiknya belum terlalu padat. Wes, polis lewat guys. Kita gaspol guys. Kita omlengin hadiah Pak RT. Jos guys, jos. Si aku omleng di off road aja guys. Wow, bisa ngedrift ya teman-teman, mantep nih. Wow, ampun bos. Siap ganti rugi pakai takjil ini, kasih adik takjil. Masih jalan barokah nih guys. Kalau dia truk Bekasi Randy Ambika nih, aku kok seneng banget tapi. Woi, sangat drift ngono guys, mantep nih guys. Wah, luar biasa nih. Nanti saya mau bikin seri video yang selanjutnya, ceritanya sudah dimodif jadi bos. Tapi modifnya nggak di Rebecca konsep, modifnya di Bali konsep guys. Kayak dewe ceritanya ngono. Woi, ini tak tabrak mau bikin tenten nih. Oke teman-teman, saya mau berurusan dulu sama yang saya tabrak tadi. Videonya pendek aja guys. Nanti kita modif jadi DJMC V2, truk DJMC V2. Bangun dengan tani subscriber ya guys, kita bikin dulu lah biar kayak bagasi ID, kayak without limit, kayak sopo meneh sing duwe anu Dimas Sulistyo sing duwe truk dhewe, aku yang gawe. Elek ya PD, penting PD berkreasi. Teman-teman, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di truk DJMC V2 ya. Nanti saya uploadkan videonya. Sampai jumpa. Makasih sudah nonton.